ya udah sini ke kosan dulu. WFH di kosan aku aja. Oh gitu. Emang gak apa-apa. Ayo dikenalin ke temennya dia. Kenalin. Terus ternyata aku baru tahu dunianya dia. Dia suka ke klub segala macem. Jadi sebelumnya itu memang aku gak sampai ke sana. Hai, balik lagi di Bincang Rayang. Masih bersama dengan Nisa Atas. Halo teman-teman sebelum Bobo, apa kabar semuanya? Lagi-lagi selalu dan selalu semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dikelilingi dengan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Baik teman-teman, ngebahas orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Karena kepengen banget ya rasanya kita tuh disayangi, dicintai sama orang-orang di sekeliling kita dengan tulus gitu. Tapi kadang kenyataannya gak melulu kita bisa mendapatkan hal apa yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Tapi ya gak apa-apa, ya balik lagi kita tidak boleh berekspektasi terlalu lebih. Udah paling benar kita menyayangi diri kita sendiri dan yang pasti ada Tuhan yang menyayangi kita. Jadi jangan pernah takut untuk tidak disayangi dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi yang pasti dan why yang harus kita tahu bahwa cukup kita yang bisa menyayangi diri kita sendiri dan sudah pasti Tuhan selalu menyayangi kita semua intinya itu. Dan kali ini aku kedatangan temen sebelum Bobo mau berbincang-bincang di sini. Dia mau bercerita tentang kehidupannya yang detailnya mungkin nanti langsung aja kalian bisa lihat, kalian bisa dengar langsung dari teman sebelum Bobo aku di sini. Halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik kak. Oh, kamu kok masih kayak unyu-unyu gitu sih, masih kuliah? Enggak, baru lulus kok. Tahun kemarin sih. Lulus kuliahnya baru? Oke, good. Betelat lah. Oke, lalu lo kesibukannya apa dong sekarang? Sekarang ibu mencari kerja? Enggak, lagi ibu rumah tangga? Yes. Ibu rumah tangga, umur berapa sekarang? Sekarang 28. Gak kelihatan sih, ibu langsung cari kerja, gak kelihatan. Gue kira kayak baru-baru 21-an gitu. Mungil kali ya? Iya, lucu ya. Gue kira masih kayak kuliahan gitu. Oke, ibu rumah tangga, baru lulus kuliah. Tuh. Udah punya baby? Sudah. Menikah umur? Menikah umur 25. 25-an, oke. 25. 25, oke, berarti udah punya baby? Sudah. Udah. Oke, gue kayak langsung ngitung gitu flashback. Langsung kayak ngitung-ngitung. Oke, nah berarti kuliah dulu baru menikah gitu kan? Iya, betul. Kuliah terus sempat ke skip, terus nikah. Cuti dulu berarti? Lagi. Iya, cuti dulu. Okay. Kenapa ke skip? Karena menikah hamil? Yes. Iya sih, cuti hamil. Gak bisa ya? Bisa sih, tapi cuma 1 meter doang. Gitu, terus lanjut lagi. Kan sempat COVID juga tuh. Jadi agak terganggu lah gitu. Jadi baru lulus tahun kemarin. Oke, berarti lo pas lahiran pas lagi COVID? Iya, itu iya, lagi tinggi-tingginya. Iya. Tahun 2020. Lagi rame-ramenya kan tuh. Gitu. Itu gimana tuh lahiran lagi COVID gitu? Kebetulan kan gak semua rumah sakit juga. Iya. Iya kan bisa. Sesar sih kebetulan. Oke. Sesar terus. Ribet deh waktu itu kan harus tes dulu, nah itu segala macam. Iya. Terus nggak didampingin gitu-gitu, jadi berjuang sendiri. Nggak didampingin itu maksudnya? Nggak ditungguin. Oh nggak boleh? Nggak ya? Boleh, iya. Nggak boleh ditungguin. Lu gue pikir kayak nggak didampingin terus kayak laki lo nggak ada lakinya gitu loh. Tapi ada kan? Ada kok. Masih? Aman? Masih sih. Masih alhamdulillah kalau masih. Nah lalu apa yang menghantarkan kamu pada akhirnya datang ke Bincang Ranjang? Apa yang mau? Mau berbagi juga? Sih, mau berbagi aja. Mau berbagi sama teman-teman gitu ya, buat lebih aware lah sama diri sendiri itu, buat menjaga. Karena kita nggak pernah tahu ya, makin kesini tuh dunia makin gila ya. Gitu, terus kalau kita nggak pinter-pinter bawa diri, jaga diri, nanti takutnya kayak aku. Kenapa? Kayak kamu tuh kenapa? Aku cerita aja ya. Jadi, betulnya aku jadi seperti ini tuh karena ada
nggak karena ada penyebabnya juga. Sebetulnya nggak mau nyalain salah satu pihak sih, karena memang udah terjadi juga dan sekarang tuh tinggal menjalani yang udah terjadi aja gitu. Jadi awal mulanya itu sebetulnya dari kecil itu mungkin karena didikan juga kali ya. Aku kan anak pertama, perempuan juga, dan dari kecil itu aku susah untuk bisa terbuka sama orang gitu. Terus karena dari keluarga aku juga tertutup banget, kayak aku nggak ada space untuk bisa cerita aku lagi kenapa, lagi mau apa, lagi ada apa, itu aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu. Jadi cuma bisa dipendem-pendem aja sampai akhirnya ke bawah sapi gede gitu kan. Pas udah dewasa gini, lagi remaja, lagi mulai ini cari jati diri, nggak ada yang ngebimbing gitu kan, akhirnya salah jalan. Itu mulai dari SMA sih, mulai dari SMA kenal sama cowok, dan ini cowok pertama di SMA. Aku belum pernah pacaran. Pacaran itu pas sudah SMA. Nah sama cowok ini aku ngerasa, oh aku ada yang lindungin, oh aku ada yang ngejagain, oh aku ada yang sayang gitu. Terus ya udah pacaran itu 5 tahun, pacaran. Wow, 5 tahun lumayan ya, maksudnya lumayan tuh bisa cicil mobil dapat lah. Dapat sih, udah lunas sih kayaknya ya. Terus pacaran 5 tahun, nah selama di situ mulai kenal lah pergaulan, terus sekolah nggak langsung pulang sampai malam gitu. Terus libur pergi nginep terus sama dia gitu, alasannya ya bareng sama teman, tapi kan teman masing-masing lah ya gitu, teman kesana aku kesini gitu. Terus akhirnya disitulah mulai ngelakuin hal di luar batas gitu sama dia pertama kali. Oh rasanya gini ya gitu. Terus dijanjiin juga aku gak bakal ninggalin. Merdu banget suaramu ya kayak, aku bakal tanggung jawab gitulah ya. Terus udah sampai akhirnya berjalan dengan kebiasaan itu. Terus karena satu dan lain hal kita berpisah, udah selesai. Oh, putus tuh? Putus. Mau jadi pacaran lagi itu 3 tahun. Aku kalau pacaran sebetulnya lama. Senyaman itu kamu dengan orang, karena dengan pasangan kamu iya, saat itu? Iya, karena yang benar-benar bisa nge-treat aku gitu itu justru pasangan aku. Itu yang aku gak dapetin dari orang rumah atau keluarga gitu. Makanya aku pacar gitu. Terus putus juga. Nah udah dari situ, kayaknya capek nih pacaran, karena ngerasa udah mulai toksik juga nih. Pasti setiap pacaran pasti selalu itu gitu. Apa yang menjadi toksik dalam hubungan pacaran kamu gitu, dan endingnya tuh kenapa sampai pada akhirnya yaudah kita udah selesai gitu? Karena nggak jauh-jauh dari berhubungan sih. Seks oriented, orientasinya seks gitu. Iya, nggak jauh-jauh dari itu. Terus aku ngerasa kayaknya tahu nih endingnya bakal gimana gitu. Terus ya udah kita selesai aja gitu. Selesai akhirnya sempet nggak pacaran itu hampir setahun. Akhirnya sama temen jalan kesana kesini sama temen. Oh nggak dapet lagi nih dari pacar, nyarinya di temen. Karena nggak dapet rasa itu dari keluarga, akhirnya nyarinya ke temen, pelariannya ke temen semuanya ke temen. Terus sampai akhirnya capek juga sama temen, karena ya macem-macem lah ya yang namanya temen. Akhirnya aku coba buat mau ini deh, perbaikin diri aja gitu. Udah gak mau pacaran lagi, mau perbaikin diri. Siapa tahu nanti dapet jodoh. Udah mikirnya udah kesana, siapapun deh yang mau terima keadaan aku kayak gini gitu kan. Akhirnya itu 2019 akhir. Aku sempat ikut kajian-kajian juga gitu. 2019 akhir ketemu lah sama cowok ini. Dari aplikasi. Ketemu dari aplikasi, aku bilang aku nggak mau pacaran. Mungkin cara aku salah lewat kayak gini gitu. Karena juga itu ya. Iya gitu kan. Terus oh ya udah sama dong. Gue juga nggak mau pacaran gitu. Oh terus mau ngapain gitu kan? Gue mau merit sih bang. Oh sama sih. Tujuannya udah sama nih, mau merit gitu kan. Oh ya udah ketemu aja dulu.
25 Desember pas Natal itu kita ketemu. Kita ketemu di salah satu coffee shop di Jakarta Selatan. Ngobrol-ngobrol, oh oke gitu. Berlanjut sampai awal Januari 2020. Ya akhirnya memutuskan kayak yaudah kita jalan yuk, jalanin gitu. Jalanin, dia bilang sih ta'aruf gitu. Sedangkan aku sendiri kan juga baru coba buat berbuat ini nih, istilahnya memperbaiki diri, gitu kan. Aku nggak ngerti nih, ya, bersama hijrah. Terus ta'aruf itu seperti apa, gimana prosesnya kan juga aku tahu ya kan, gak jadinya tahu gitu. Terus si cowok ini tiba-tiba ayo ta'aruf, apa diajak ta'aruf? Iya, diajak ta'aruf. Oh seneng dong. Ayo, udah nih dapet ya, akhirnya ya Allah. Akhirnya aku dijabah nih permintaannya gitu kan. Ngerasa seneng, oh iya iya ta'aruf. Padahal di sini tuh awal mulainya gitu. Udah jalan-jalan, nah ketemulah sama ibunya gitu. Oh dikenalin langsung? Dikenalin, itu pun sebetulnya dikenalin karena gak sengaja. Dia masuk rumah sakit, ketemu sama ibunya di situ. Oh ada mama, oh ya udah gak apa-apa sekalian aja gitu. Ketemu sama ibunya, masih baik, di situ masih baik. Itu posisinya kalau gak salah sebelum COVID, masih sebelum COVID itu sekitar Februari awal deh. Udah ketemu sama ibunya, baik, biasa-biasa. Sempet tukeran kontak sama mama ya? Iya, kontakan WhatsApp. Sempet tukeran kontak WhatsApp, terus sempet follow Instagramnya juga. Udah akrab ya? Iya gitu kan, karena lumayan lama kan ketemunya. Ibunya juga welcome banget waktu itu di situ. Udah akhirnya kita jalan-jalan, terus aku tanya, ini kita berapa lama? Nah terus itu mulai pertengahan Februari. Tanya gitu, ternyata masuk covid. Dia sempat di freeze dari kantornya. Nah posisinya dia itu ngekos waktu itu. Posisinya ngekos, aku WFH. Terus dia bilang ya udah sini ke kosan dulu. WFH di kosan aku aja. Oh gitu. Emang gak apa-apa. Gak apa-apa kok sama ibu kos aku gitu. Karena biasa. Bebas gitu. Ya udah. Ya udah aku ke situ ya. Datanglah aku ke situ. WFH. Iya. Santai biasa awal. Udah nih udah mulai sore. Ternyata goyang iman. Ya. Pas sore dari ta'aruf jadi tak cobain dulu, tak cobain dulu. kejadian dia sempat tanya sih, kamu sebelumnya udah pernah belum gitu. Ya aku terbuka kan, itu terbuka aja di sini dia bilang gitu. Ya sudah pernah, dia bilang, aku bilang gitu kan, sekarang gimana, kamu mau terima atau enggak gitu, karena masih di awal nih aku pikir gitu kan. Oh ya udah, aku juga pernah kok. Nah dari situ ternyata kejadian, terus gimana, dan kita nggak sama sekali nggak prepare dan nggak pakai pengaman juga kan, terus ini gimana gitu. Ya udah tenang dulu aja, ya biasa laki-laki ya manis, tenang. Ternyata jalanlah, ketagihan lagi akhirnya di hari yang sama. Berlanjut terus sampai akhirnya kata-kata ta'aruf itu terlupakan, jadi terlena ya. Terus akhirnya ayo dikenalin ke temennya dia, kenalin. Terus ternyata aku baru tahu dunianya dia sih, suka ke klub segala macem. Jadi sebelumnya itu memang aku nggak sampai ke sana, hanya seks aja bebas gitu kan. Terus pas sama dia, jadi hampir setiap kita ketemu itu setiap malam minggu. Minggu sama malam Senin itu pasti selalu ke klub. Nah pulang dari klub, bungkus lah ya. Iya. Dari situ, dan memang dia nggak pernah pakai dan di dalam. Nggak pernah pakai pengaman dan akhirnya ngeluarin di dalam. Jadi. Gitu. Terus itu aku belum tahu kenapanya nih gitu. Aku belum tahu alasannya dia kenapa gitu. Ternyata
pas Lebaran, aku baru sadar pas Lebaran itu aku coba untuk ngechat ibunya. Kan biasa mau kirim kue ya. Ngechat ibunya kok checklist satu ya gitu. Hah? Ganti nomor? Belum tahu checklist satu. Aku chat di Instagramnya. Kok not found user? Terus aku tanya dong sama si pacar aku ini sebelumnya. Kenapa ya kok mama aku WA checklist satu di ya IG juga gak bisa gitu. Ternyata aku cari tahu aku di blok. Di IG dan di atas dasar di blok. Karena gak suka. Padahal hari itu kenapa? Mungkin aku bukan yang dimau sama ibunya. Oke. Mungkin ibunya punya calon sendiri. Mungkin sampai sekarang pun aku masih berasumsi sih karena gak mau cari tahu juga. Gitu. Terus sudah akhirnya Lebaran itu aku datanglah ke rumahnya. Nah, fun fact-nya ternyata waktu lagi Lebaran itu kondisi aku lagi hamil. Iya. Dan aku nggak tahu itu. Itu berapa bulan? Itu udah jalan 8 minggu. Aku baru tahu. Masih baru-baru ya, masih awal, masih hamil muda iya, lah karena ya. Karena aku nggak ngerasain apa-apa. Gitu, kayak biasa aja gitu. Dan kebetulannya memang datang bulan aku tuh nggak teratur. Jadi kan, oh ya udah santai. Berarti lagi stres atau lagi apa gitu. Nggak mikirin gitu. Ternyata pas di Lebaran itu aku lagi posisi mengandung. Terus ketemu, aku datang ke rumah ibunya. Enggak ditemuin. Ke rumah ibunya enggak ditemuin. Sama sekali enggak ditemuin. Alasannya lagi COVID. Okay. Alasannya, oh aku terima. Oh iya bener, mungkin lagi COVID ya. Aku aja mungkin yang terlalu ngotot. Sampai akhirnya aku pulang. Terus di sana ketemu siapa bapaknya? Bapaknya kebetulan udah gak ada sih. Jadi hanya dengan mamanya aja. Mama sama tapi neneknya ketemu. Neneknya ketemu. Neneknya baik gitu. Jadi aku cuma ketemu sama neneknya sama dia aja. Udah pulang dari sana. Kebetulan kan aku kerja dinas. Nah aku sempat dinas. Jadi posisi aku lagi dinas itu aku lagi hamil juga aku gak tahu. Dan aku waktu lagi dinas aku juga sempat minum. Aku nggak tahu sih. Ya, karena nggak tahu. Ngebir, iya, ngebir sepertinya segala macam sama teman-teman. Pas pulang, temanku yang kok kayaknya beda ya gitu. Oh iya gitu. Udah dapet belum? Ditanya. Belum sih, dia masuk kata lah. Coba cek. Akhirnya pulang ke Jakarta, aku ngecek, ternyata positif. Iya, positif. Terus aku langsung. Nah USG tuh aku nggak ditemani sama dia. Dia belum tahu kondisinya. Belum tahu. Aku make sure sendiri ya? Aku make sure sendiri. Aku USG, setelah USG udah dapet buku. Dapet hasil, dapet vitamin. Aku temui dia. Dan di situ dia susah dihubungin. Oh my. Sempet susah dihubungin. Sempet hilang-hilangan. Setelah dia tahu kamu hamil? Iya. Sempet hilang-hilangan. Udah sempet pusing bingung juga. Aku bingung, aku harus kayak gimana, harus langkahnya seperti apa karena udah lumayan besar juga, udah 2 bulan. Udah 2 bulan, waktu kan jalan terus ya. Betul, dan perut pasti semakin membesar. Iya, terus aku harus kemana? Aku ke orang tua gak mungkin. Selama ini aku jauh banget dari orang tua. Gak pernah cerita, aku begini, aku gak pernah cerita. Gak ada tempat, salah satunya itu aku punya temen kerja. Dan itu memang deket banget, aku panggil dia abang. Aku saat itu ceritanya sama abang aku ini. Bang, aku kenapa hamil? Abang aku udah tahu ternyata. Abang udah tahu dari sebelum kamu berangkat dinas. Kok abang gak ngasih tahu? Ya abang nunggu kamu ngomong aja. Kamu tahu dari kapan? Pulang dari dinas. Nah gitu. Ya udah, gimana? Coba kamu bisa dihubungin. Dia udah tahu, kayak arahnya tuh udah tahu kemana gitu. Iya. Belum bisa dihubungin karena dari aku kasih tahu itu benar-benar blas hilang, susah dihubungin sampai aku datang ke kosannya. Aku datang ke kosannya dia, kata yang punya kosannya udah pulang ke rumahnya. Dia udah gak ngekos lagi. Aku gak mungkin dong datang ke rumahnya. Posisi aku di situ gak diterima sama siapa-siapa. Masa ya aku kasih tahu nenek-nenek? Kan gak mungkin. Aku kasih tahu neneknya kan gak mungkin kan. Akhirnya di situ aku nggak punya akses selama aku dekat sama dia, aku nggak kenal sama temen-temennya. Ya kan dikenalin ke temen-temen? Temen kantor aja. Oh oke. Okay. Kalau sama temen rumahnya nggak ada yang kenal. Oke. Okay. Sampai akhirnya aku cari di sosmed, aku sempat ancam.
kalau kamu nggak mau yang jawab ya udah mau nggak mau ini harus aku selesain gitu, nggak aku lanjutin gitu. Sempat ada kepikiran kesana gitu, dia balas di situ, jangan dia papain. Ya udah terus gimana? Aku bilang gitu kan. Iya nanti, iya sabar nanti aku akan bilang, aku akan bilang. Itu aku bertahan sampai mau ke 4 bulan. Itu masih belum ada kejelasan. Makin besar. Akhirnya karena aku takut ketawain juga sama orang rumah, aku ngekos. Aku sempat ngekos itu kurang lebih sebulan. Pokoknya pas kehamilan aku jalan 4 bulan, itu aku ngekos. Aku ngekos, udah aku coba cari tahu teman-temannya segala macam, dapet sahabatnya dia. Ketemu, aku bilang aku mau ketemu, aku kasih tahu ke sahabatnya. Akhirnya ya udah gue bantuin. Mau enggak mau, nah ini cowok harus tanggung jawab. Akhirnya ketemu sama si cowok ini karena dibantu sama sahabat aku. Dia enggak mau nemuin aku. Enggak mau nemuin aku. Ada aja alasannya pokoknya. Akhirnya ketemu, lu harus tanggung jawab nih. Ini dia udah gede ini perutnya nih, makin gede gitu kan. Harus tanggung jawab kata temannya. Iya nanti gue tanggung, iya nanti gue ngomong, lu mau sampai kapan ngomong, atau gue yang ngomong sama nyokap lu gitu kan. Akhirnya karena mungkin dia merasa ditekan ya si cowok ini, aku tekan, dia teman-temannya juga nekan-nekan dia, sampai yang tadinya cuma satu orang yang tahu teman-temannya, akhirnya tahu semua, teman-teman tongkrongan rumahnya tahu semua. Mungkin karena dia di situ kedesak, akhirnya ngomong sama ibunya, itu aku akhirnya singkat cerita. Usianya udah 5 bulan. Usia kandung aku udah 5 bulan. Ibunya udah tahu, ibunya datang ke rumah. Aku karena aku enggak mau ngomong. Aku enggak mau ngomong, akhirnya ibunya datang ke rumah, ibunya ngomong sama orang tua aku. Ya sudah karena udah tahu usianya juga udah besar, enggak mau berlama-lama sampai akhirnya di bulan Juli itu kita menikah. Dan menikahnya itu siri. Enggak langsung. Langsung AUA. Karena di situ untungnya dipermudah banget sih, Kita cuma nikah di KUA dan di situ aku nggak ibuin apa-apa. Mahar? No. Seperangkat alat sholat? Hanya itu aja. Perhiasan? No. Oke. Bener-bener yang ala kadarnya aja. Nih, ya udah anak gue nikahin tapi gue nggak ngasih apa-apa. Gitu. Ya udah mau nggak mau terima nggak terima ini banget rasanya kita yang perempuan nggak di ngerti nggak sih kayak nggak ada harganya nggak dihargai gitu. Ya sempat orang tua aku sempat sakit hati ya kok anaknya diginiin ya gitu padahal kan bukan kesalahan kamu sepenuhnya iya dan walaupun itu, memang iya salah kan iya. Caranya salah kita paham itu tapi ini memanusiakan manusia gimana baiknya cuma di situ alasannya ya karena kita juga nggak ada padahal aku tahu kok nggak gitu cuma ya udah aku pikir anak ini harus ada bapaknya gitu apa karena kamu fokusnya untuk memperjuangkan anak iya aku cuma pikir setelah ini gimana itu yang namanya hujatan makian cacian itu udah kuping kanan keluar kuping kiri semuanya gitu silakan deh kalau mau maki-maki aku aja tapi jangan senggol-senggol orang tua aku gitu. Udah dari situ sampai sumpahan pun ada. Paling juga nggak lama. Paling abis ini juga udah bubar. Biarin aja mereka mau berasumsi atau mau ngomong apa aja. Iya. Pegang deh gitu kan. Sampai ada yang taruhan juga. Okay. Dan itu tetangga. Kita lihat aja ini pasti akhirnya udah. Ngapain sih repot banget ya tetangga ya karena suka gitu ya orang-orang. Nggak minta uang mereka juga loh padahal. Iya. Minimal kalau orang lagi keadaan susah atau gimana mau ya ditolongin. Yang kita senang malah diomongin gitu kan ya biasa lah. Manusia ya. Terus lanjut akhirnya sudahlah menikah gitu. Sempat dibilang sama ibu mertua aku jangan tinggal di daerah rumahku gitu. Pindah aja. Oke sempat pindah. Nah di situ juga udah mulai ngerasain ya namanya rumah tangga. Oh ternyata gini rumah tangga gak gampang gitu. Suami sempat akhirnya dari freeze kemarin sempat kerja terus pas menikah kena layoff. Posisinya kena layoff aku doang di situ yang kerja kan.
sampai lahiran. Nah, mikir biaya segala macam, ini nggak cukup ya, nggak cukup. Akhirnya namanya orang tua ya, sesusah-susahnya anak, sejelek-jeleknya anak tetap diusahakan, dia pasti akan berjuang untuk anaknya. Iya, ini anak gue tetap gitu. Mau gak ada bekasnya. Iya, nggak ada bekasnya. Mau aku udah lempar kotoran ya, ibaratnya ke muka orang tua aku gitu. Tapi tetap tuh anak gue gitu. Akhirnya aku dibawa pulang sama suami aku ini. Dibawa pulang, udah tinggal di sini aja dulu sampai kamu lahiran. Akhirnya aku di sana, di rumah orang tua aku tuh semuanya. Kebutuhan sandang, pangan, papan, pokoknya semua dari orang tua aku. Dari sebelah itu gak ada. Terus sampai akhirnya aku lahiran pun juga cuma ada orang tua aku. Gitu. Sampai orang tua aku bertanya-tanya, perasaan gue kayaknya punya besan deh gitu, kok nggak ada ya gitu. Terus aku selalu bilang, kan kerja, ibu selalu kerja, mungkin kerja sibuk. Positive thinking aja. Iya, aku semenjak udah menikah udah nggak mikirin mereka sih, kayak aku dianggap ada, syukur, enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi aku juga nggak berbuat jahat, juga enggak, berbuat baik aja gitu kan. Terus sampai akhirnya udah, aku lahir, keadaan mulai membaik, memang bener sih, anak katanya buat rezeki ya. Semuanya mulai membaik. Suamiku kerja lagi, aku udah nggak di rumah ibuku lagi, sudah pindah, cuma masih dekat gitu kan. Dan dari situ sempat kepikiran kayak, kok aku sama suamiku jadi kayak gini ya hubungannya gitu. Kayak gini itu gimana? Sempat ngerenggang, sempat jauh juga, sempat pisah juga sebentar. Kayak aku entah kena baby blues atau apa ya, aku nggak mau lihat dia karena aku masih ngerasa ada dendam di sini, belum ikhlas, ada yang belum selesai gitu. Iya, aku belum ikhlas, kenapa mesti kayak gini jalannya, dulu lu ngomongnya apa sama gue gitu, kok jadi kayak gini, aku belum ikhlas. Pertama dari menikah, aku pengen, namanya perempuan, pengen punya impian nikah yang sekali seumur hidup ya. Dandan ini, pakai itu, pakai adat ini, pakai adat itu gitu. Itu aku nggak dapetin gitu. Terus aku nggak dapet apa-apa dari kamu gitu. Aku sempat kepikiran itu. Selama kita bareng-bareng, aku dapet apa dari kamu? Aku nggak dapet apa-apa. Malah dapetnya dari orang tua aku. Jadi aku ngerasa semenjak kejadian itu, mungkin orang tua aku juga berpikir kali ya. Keluarga aku berpikir, kenapa nih anak jadi kayak gini gitu? Mungkin ada yang mau jalan Tuhan seperti itu. Iya. Tapi semenjak dari situ, yang aku bersyukur, hubungan aku sama keluarga aku jadi baik pertama. Semenjak kejadian itu, aku jadi lebih terbuka. Aku jadi bisa cerita, aku jadi bisa berbagi. Aku lagi susah, aku lagi sedih, aku lagi senang, aku jadi bisa berbagi. Apalagi ada semalaikat kecil yang melengkapi itu semua gitu kan. Betul. Dan untungnya mereka sayang ya, mereka semua sayang. Di titik itu aku udah gak mikirin diri aku sendiri sih. Terserah kalian mau benci aku sampai kapan pun gak apa-apa, asal jangan anak aku gitu. Bahkan ada, ya aku bilang tadi, stranger, tetangga yang sempat ngejudge anak aku juga. Biarin aja, gak usah. Wong kasarnya kamu gak minta makan sama mereka. Gak usah dipikirin omongan orang. Karena gak akan jadi manfaat juga buat kamu gitu. Kalau yang baiknya Mbok Yo masih bisa kita pertimbangkan. Kalau memang kayak omongan yang ngejudge, menghakimi, jelek-jelekin itu segala macam, udah dibuang jauh-jauh. Betul. Jangan ngotorin hati kita, biar aja cukup hati mereka yang kotor, kita jangan gitu. Iya, pengennya sih kayak gitu. Cuma kadang ngomongnya ini suka di depan anaknya langsung. Di depan anakku langsung. Kalau gue sih gue samperin gitu, gue tabok mulutnya bener. Gue gak boleh loh, anak kecil gak tahu apa-apa, dia gak tahu apa-apa ya. Anak itu dia tidak bisa memilih dilahirkan dari rahimnya siapa, dia nggak bisa memilih mak bapaknya siapa. Dia kan yang ngomong tetangga ya, orangnya otomatis lebih dewasa, udah lebih punya pengalaman hidup gitu. Mbok Yo kalau punya mulut ya dijaga, hati-hati kalau sana itu posisinya dibalik, kalau itu anak lo yang kayak gitu, kalau itu cucu lo yang digituin. Mbok Yo mikir gitu loh, jangan seenak-enaknya kalau ngomong. Belajarlah sama manusia ke manusia, kalau memang sekiranya lo nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, gak usah rese mulut lo. Gitu. Iya. Bahkan julid. Biarin aja, udah capek. Gue emosi jadinya. Tetangga lo mana sih, rumah lo mana, gue samperin ya, boleh gak?
anak kecil, maksudnya kalau head to headnya sama lu bodo amat ya, gue bodo amat gitu loh, karena emang uang kesalahan yang pernah lo buat juga gitu kan. Jadi dan deh kalau head to headnya sama anak kecil, kebayang nggak sih kalau sampai anak kita diperlakukan seperti itu sama tetangga kita, sama orang yang memang sebenarnya bukan siapa-siapa juga gitu loh. Dan nggak tahu juga. Ya nggak pantas, nggak pantas, gitu. Kayak gitu. So berarti sejauh ini hubungan rumah tangga kamu masih udah, maksudnya sudah membaik? Baik, baru membaik sih. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa gini. Ya kan jalan hidup orang itu beda-beda, iya kan? Ya mau seperti apapun jalannya pasti Tuhan paling tahu porsinya kita gitu kan. Orang dikasih masalah ya sesuai dengan porsinya masing-masing, dikasih rezeki pun sama gitu kan. Memang udah ada suratan takdirnya gitu kan. Jadi ya apapun jalannya gitu ya, ya kamu ya sudah gitu loh, ya dijalanin gitu dan ya udah berusaha jadi yang terbaik aja. Insya Allah nanti hasilnya juga baik. Ya, itu sih yang lagi coba buat tanamin dari sekarang. Ya udah ya, legowo aja dulu. Benar, udah. Maksudnya udah kita kosongin hati kita aja untuk hal-hal yang kayak gitu, udah nggak usah dipikirin. Jangan kotorin hati kita untuk hal-hal yang seperti itu, biar aja hatinya mereka yang kotor gitu loh. Terus ya untuk mama mertua kamu semoga hatinya ya terbuka gitu ya kan ke depannya gitu kan, maksudnya biar kamu juga nggak jomplang gitu loh. Ya punya mama, punya dua mama kan, sama mama mertua gitu, karena kan orang tuanya suami kan orang tuanya kita juga. Betul. Gitu ya, semoga hatinya terbuka, dibukain hatinya gitu kan, kita nggak tahu gitu. Ya semoga banyak orang yang kasih kita semua gitu kan, apalagi tadi sama cucu sayang. Sama cucu alhamdulillah sayang. Ya alhamdulillah. Ya semoga hatinya dibukain. Aku yakin kok pasti mama mertua kamu orang baik gitu loh. Orang baik, cuma kan kadang kita enggak pernah tahu ya hati orang seperti apa kan gitu. Enggak apa-apa, yang sabar, yang kuat. Perjalanannya masih panjang. Yang intinya ya sebisa mungkin kita positive thinking dengan apapun yang pernah terjadi ya, dengan apapun yang akan terjadi ke depannya ya, bahwa itu kan rencana yang terbaiknya Tuhan. Udah semuanya buat dalam doa aja, udah bismillah. Yang sekiranya omongannya gak enak atau gimana udah gak usah dipikirin. Iya gak usah ya, semoga juga suami maksudnya ya makin sayang, makin cinta, bertanggung jawab ke depannya, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, biar diberkahin semuanya gitu. Ya bismillah ya buat kita semua juga yang berumah tangga, yang lagi punya masalah di luar sana. Ya apapun itu nanti ya jalannya seperti apa, minta yang terbaik sama Tuhan. Intinya semua dibawa dalam doa, dilakuin, maksudnya intinya kita berusaha yang terbaik, insya Allah hasilnya pun baik. Intinya gitu aja. Thank you ya, udah datang ke sini, udah sharing, udah bincang. Ya itu masing-masing orang punya jalan hidupnya masing-masing ya. Kita nggak boleh loh berasa diri kita paling benar, paling ini gitu kan ya. Betul. Uang Tuhan aja nggak gitu-gitu banget kok. Jadi lo nggak usah sok-sok ngelebihin dari Tuhan gitu. Aku pun juga nggak mau ini sebenarnya gitu. Nggak mau ini terjadi gitu. Kalau aku bisa menahan diri. Iya, ini ya semua kan udah jalannya, sudah takdirnya gitu kan. Jadi Mbak Yu udah jalanin deh. Kalau memang kita ngerasa pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa, Mbak Yu kedepannya kita perbaikin diri kita. Intinya gitu. Jangan pernah kita lakuin itu lagi, kita perbaiki. Udah intinya itu aja. Tuhan juga tahu kok hati-hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakuin gitu. Kita nggak perlu memperlihatkan itu ke orang-orang di luar sana. Nggak butuh validasi mereka, orang nggak usah. Nggak perlu. Kita buktiin aja. Gitu. Intinya gitu ya sayang. Terima kasih ya udah nonton bincang panjang. Udah super bincang panjang sejauh ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum. Let's talk.